tapi bener-bener gak akan lupa. Suma alik humongko nuli nyateto siro, suma alik humongko nuli nyateto siro, ing syai kaita uda supaya bali siro ilahi maling syai wa ila darsihilan maring deres ing syai alat tak biti ing atasi selawasi. Nek sudah paham, habis kamu belajar ya, sudah paham, sudah hafal, jangan lupa dicatat, dirangkum, dirangkum. Yo gaplek, terus sempat dirangkum ya. Bentuk pohon-pohon, bentuk skema-skema, bentuk dirangkum. Jadi rangkuman itu nanti ketika kamu itu membaca begini langsung paham, oh seperti ini ya. Jadi belajar jadi wartawan, hati-hati begitu juga plak buku itu kok wabe, buat apa ada buku itu wabe, dirangkum belajar itu nanti dibiasakan ya. Untuk apa Ustaz? Ya banyak fungsinya, bukan untuk ngerepek, bukan. Arti banyak fungsinya. Ya. Mungkin kita lupa satu saat kita buka langsung paham, tidak perlu moco kabeh. Oh ya sudah. Arti summa alikhu kaita'u da'ilaihi wa ala tersi'i ala ta'bidi. Nanti terus diulang, diulang, diulang. Dulu saya sampaikan al ilmu kasoidi, ilmu seperti binatang buruan. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Ingat apa? Apa lupa? Al ilmu kasoidi, ilmu itu seperti binatang buruan. Ya. Nanti begitu kita menangkap binatang, ya, nekat dicancang itu mungkin ucul bisa gitu loh. Dicancang ditinggal kemana-mana aman. Nah, tapi kalau dicancang ditinggal nasiding kembali hilang. Nekat ditulis kan seperti itu, yang ngaji understand, yes understand, juga yo fahim tum fahim lah menei takoi gimana lupa karena nggak ada catatannya. Fa idza aminta minhu fawata fantatib ba'dahu li syai'in jadidi. Fa idza ma aminta mongko tatkalane wis krasa aman sapa sira minhu saking syai' fawata ing pote fantatib mongko agi-agi sira ba'dahu in dalem sakwisi syai' li syai'in maring suwici-wici jadi dikang anyar. Kalau sudah merasakan finish ya, wis the end, selesai, paham intaha, selesai bisa paham semuanya, maka diteruskan dengan materi yang baru. Jangan selesai cukup, teruskan, lanjutkan. Ma'a taqrorima sertani bulan baleni barang taqodama kang wis dingin apa ma min husaking syai jadi waktina inlan ngudi hasil li syai'ni hadal maziti maring kelakuan ikilah tambahan. Jadi diulang-ulang yang sudah dipaham itu dibuka lagi. Ya, sambil menambah, sambil mengulang, nambah, mengulang. Ya memang menjemukan kalau tidak biasa. Alaba paham seperti itu. Ya. Ngaji pun di hadapan ustadz, kiai, guru, ya. Walaupun diulang-ulang, perhatikan saja. Oh,
jangan wis paham aku tak turu wae, jangan, perhatikan saja ya. Karena bertambah banyak kita dengar, bertambah banyak kita melafalkan, mengucapkan, maka bertambah masuk ilmu itu kepada hati kita. Tidak boleh sudah paham kemudian jelaskan lagi wis paham malas aku, tidak boleh ya. Harus diperhatikan ya. Selanjutnya zakir mituturosiro anasa ing menungso bil ulumi kelawan bila-bila ilmu litahya supaya yento urip sopo siro latakun ojo ono siro min ulin nuha saking wong kang podo nduweni akal ojo ono iku bibaidi kang ado. Nek sudah paham, sudah ngerti, jangan lupa disampaikan, diajarkan, diulangno. Ya belum aja dewe gantian. Ya. Nanti alangkah indahnya jika kalian punya kelompok belajar yang selevel ya, gantian menerangkan untuk menancapkan ilmu di hati kita ya. Jangan jauh-jauh dari manusia, maksudnya jangan sampai kita enggak mengajarkan ilmu kita, kita ulang no ilmu kita sampaikan ilmu kita. Kalau sudah paham disampaikan kepada yang lainnya. In katam talamun ngumpetaken siro al uluma ing bila-bila ilmu unsita mongko den laleni siro hatta laturo sehingga ora den tingali siro lalus jahilin ing liyane wong kang budu wa palitin lan wong kang bebel ya. Kalau anda itu kitman menyembunyikan ilmu, tidak mau menyampaikan, rumoso wis paham, wis menengah, gak disampaikan, gak mau menyampaikan ya. Maka lama-lama akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ibaratnya pisau, walaupun tajam, kalau gak dipakai, gimana? Nayeng. Anak digawe, selesai dibersihkan, simpan, pakai lagi, akan terus tajam pisau ini. Nek disimpen terus, ya, suwe-suwe tumpul. Juga akal kita, nek nggak pernah dipakai, didiamkan terus, akan tum bebel. Dilaturu akhirul jahilin wa paliti, maka anda tidak akan lagi disebut alim. Tapi sebaliknya akan disebut jahil ya. Karena enggak dipakai ilmunya, enggak disampaikan ilmunya. Apalagi bahasa ya. Kalau enggak dipraktekkan ya enggak bisa. Bahasa itu dikomunikasikan ya. Kamu sudah hafal benar ya. Ya, grammar-nya paham, vocab-nya paham, tapi enggak pernah disampaikan. Akhirnya ya wis enggak iso. Tapi kalau kita sampaikan terus, ya walaupun sedikit, semoga terus, akhirnya.